Pemirsa, PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan agar seluruh ASN di Jabar menggunakan Bandara Kertajati jika ingin bepergian ke 7 rute yang ada. Bahkan Bey pun sudah berkirim surat ke Pemprov Jateng agar mewajibkan ASN yang lokasi kerjanya dekat dengan Kertajati menggunakan bandara tersebut jika ingin bepergian menggunakan pesawat terbang. Ditemui usai mengikuti kegiatan bersama Menko UMKM Republik Indonesia agar Bandara Kertajati berfungsi secara maksimal, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN di Jawa Barat agar menggunakan bandara tersebut jika ingin bepergian ke 7 rute yang ada. Bahkan pihaknya pun sudah berkirim surat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar seluruh ASN yang lokasi kerjanya berdekatan dengan Kertajati seperti Brebes dan Tegal menggunakan bandara tersebut jika ingin bepergian terutama untuk perjalanan dinas ke 7 rute yang tersedia. Bey juga mengatakan para pemain dan manajer Persib pun sudah berkomitmen untuk menggunakan Bandara Kertajati saat akan bepergian ke 7 rute yang tersedia. Pada 29 Oktober 2029 sudah dipastikan perjalanan 7 rute dari Bandara Husein Sastranegara dialihkan ke Kertajati, yaitu tujuan Batam, Balikpapan, Palembang, Makassar, Kuala Namu, Banjarmasin, dan Denpasar. Budi Hartati, Bandung TV.